Makanya katanya Rasulullah, idza ra'aitumul rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid menjalankan sholat lima waktu berjamaah, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Gak gampang untuk istiqomah itu, gak mudah. Karena itu satu, hari pertama mungkin kita bisa menang, hari kedua mungkin bisa menang, ketiga mungkin bisa menang, tapi keempat, kelima, keenam, ini tantangannya lebih berat. Tapi kita harus mengalahkan. Jangan malas. Lawan, jangan malas. Kenapa? Ketika kita malas, kita pikir, apa sih yang kita dapatkan dengan malas? Apa yang kita dapatkan kalau kita malas? Ini kita mau merubah nih. Mau merubah kehidupan kita lebih baik dari tahun kemarin. Lebih meningkat ketaatannya, kebaikannya dari tahun lalu. Maka kita harus memaksa. Lah memaksa ini berat dan ada malasnya. Lah kalau kita malas, kita perlu bertanya kepada diri kita. Malas itu apa awakmu?